Selamat datang di channel Petani Sukses Dairy. Ia sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu HUT RI ke-78. Ia cabai merah melonjak naik atau mengganas. Inilah informasi harga jual hasil pertanian pada Kamis siang dan Kamis sore di Sidikalang sekitarnya. Harga jual dari petani Kagen Toke pengumpul barang hasil pertanian. Buncis 3.000, PT Pote Pelia 18.000 dan 20.000 per satu ikat dari petani ke agen toke atau ke pedagang pengecer. Kentang kuning 10 per kilo, jeruk manis 5.000 per kilo, jeruk manis masih sangat murah. Jahe putih yang tua 15.000 per kilo, jahe putih yang tua 15 per kilo dari petani ke agen toke. Daun sup 10.000, jelok labu kuning 1.000 per kilo, jengkol kupas 20 per kilo, bawang gembung 5.000 dan 6.000 per kilo, sayur pahit 3.000 per kilo, sayur putih 1.000 per kilo, sayur bunga kol 3.000, brokoli 3.000 per kilo, sayur kol bulat 1.200, 1.300 dan 1.5 per 1 kilo dari petani Kagen Toke, jagung pipil kering 5.000 per kilo, apokat alpukat 4.000 per kilo, tiung terung Belanda 8.000 dan 9.000 per kilo. Harga jual pasaran tiung terung Belanda 8.000 per kilo. Cabai hijau 20.000 per kilo. Cabai rawit yang halus 26.000 per kilo dan 27.000 per kilo. Cabai merah super 38.000, 39.000 dan 40.000 per kilo. Cabai hijau 20, cabai rawit yang halus 26 dan 27, cabai merah yang super 38, 39 dan 40 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul cabai. Tomat super 8.000, 8.5 dan 9.000 per kilo dari petani ke agen toke. Kopi robusta 40 per kilo, kopi Arab 32 per kilo, kulit manis yang kering 40 per kilo, terung antaboga 1.300 dan 1.500 per kilo dari petani. Terung hijau toco 2.000, asam batak 10.000 per kilo, bawang rambu bawang batak 10.000 per kilo.